bahasa kiasan IKN dan bahasa Pak Jokowi memeratakan pembangunan bagi masyarakat dan warga Dayak yang ada di Kalimantan. Itu adalah bahasa-bahasa dan kiasan-kiasan dalam politik. Jadi stop pembodohan kepada publik. Dan ingat satu lagi. Kami sejatinya orang-orang Dayak yang sebenarnya tidak pernah mempunyai raja-raja dari luar. Itulah sebenarnya. Yang sebenar-benarnya. Dayak itu punya raja. Dan tidak pernah mengangkat raja-raja dari luar. Sejarah Dayak itu terukir turun-temurun. Dan raja-raja Dayak itu ada zaman dahulunya. Itu sebenarnya Dayak.